Halo teman-teman pencinta aglonema dan tanaman hias. Kita hadir lagi di Aglo House. Spesial kali ini kita mau jalan-jalan part 2 ya. Iya. Kemarin cuci part 1. Oh, cuci gudang part 2. Uh-huh. Jalan-jalannya juga dong. Jalan-jalan nanti. Kan kemarin kita part 1-nya jalan-jalan ke Om Barli. Ya. Penyilang aglonema. Ya. Nanti kita mau main ke kebun. Pokoknya nanti surprise. Surprise ya. Tapi sebelum itu kita nyari ongkos dulu nih mau jualan. Jualan dulu. Oke, ada beberapa nih yang mau ya, kita lepas tadi. Tapi sebelum kita jualan, saya mau memperkenalkan dulu nih ada pot baru nih. Wow. Pot baru ada 10 warna. Wow, keren banget. Ya. Ada 10 warna. Coba ya. Pegang deh. Nah. Nanti warnanya kita review. Warnanya satu-satu. Ini ya, keren-keren ya tuh. Mari kita lihat dulu. Potnya ini uniknya kenapa? Kenapa tuh? Ini bahannya dari dashboard mobil. Dashboard mobil? Iya, jadi mobil-mobil tuh dashboardnya diambilin. Mobil baru apa mobil lama? Waduh, nggak tahu deh. Pokoknya, mobil parejo. Jadi mereka tuh bisa bikin dengan warna yang beraneka ragam. Wow, nah, berarti kuat ya? Iya, ini kan pot ukuran 12. Nah, kalau kita kan biasanya kan kita pakai pot akar nih. Tuh. Nah, ini kurang lebih ini pot 12 sama. Oh, kurang lebih ini ukuran 12. Iya, ini ada tulisannya tuh. Ada 12. 12, made in Indonesia. Terus bolongnya banyak. Bolongnya banyak banget. Wow. Ada bolong di pinggirnya, di samping. Bener. Tuh. Elastis. Dan dari dashboard mobil itu bahannya pastinya terus, kuat ya. Yang unik, yang bikin saya surprise. Ada pegangannya, hand grip. Ada pegangannya tuh. Dibikin kayak gitu, kok kepikiran gitu ya. Kepikiran gitu, bikin kita nyaman ya tuh. Ya, karena kalau megang tanaman kayak aglo gini kan nggak boleh pegang daun tuh. Bener. Suka pegang, enggak, pegang potnya. Pegang potnya. Kadang-kadang megang ini suka kelepas ya atau kegedean iya, ya. Iya, anak punya susah. Tuh. Gitu. Warnanya ada berapa warna? Ada 10. Ada 10. Nah, jadi untuk itu hari ini kita ada 10 pot. 10 pot? 10 tanaman yang kita pakein pot baru. Oh, kita contohin ya. Jadi kalau beli nih, misalnya ini kita beli nih Wulandari ada yang beli, dapat pot baru. Oke. Gitu. Nah, jadi ini kita kasih langsung sama pot barunya ya. Iya. Ini aglonema Wulandari Tanian size besar. Oke, langsung ini aja jadi warna putih. Ya. Warnanya leci. Ini oh, leci. Nah, oh iya, warna potnya leci. Nanti pemirsa boleh pilih ya, warna favorit apa, kasih komen. Komen ya, favoritnya warna apa. Oke, ini Wulandari pakai pot warna leci di harga berapa? Rp150.000. Oke. Oke, dan ini potnya belum dijual di pasaran. Belum, tapi nanti akan launching beberapa bulan lagi. Jadi yang dapat keren. Jadi kita benar-benar apa namanya? Pertama. Bener banget. Pemakai pertama. Oke, kita lanjut. Ini apa nih? Golden Fantasy. Golden Fantasy, kita kasih tahu coraknya dulu aja. Potnya coklat. Golden Fantasy, oke. Okay. Nah, ini warna coklat. Warna potnya coklat. Saya suka nih warna ini nih. Karena kan kita suka ada kadang-kadang suka kotor ya, suka kotor-kotor ini nggak kelihatan. Oh, berarti satu favoritnya coklat. Dan saya suka coklat. Oke, ini Golden Fantasy di harga berapa? Rp500.000. Ini masih jarang banget. Ini silangannya Pak Sukasdi yang udah. Silangan. Ini jarang banget, Pak susah deh, nggak ada yang jual deh kecuali anaknya Pak Sukasdi. Golden Fantasy. Dari apa? Nurserinya beliau juga. Oke. Okay. Nah, ini LOD merah. LOD merah, manis banget. Ini LOD merah. Itu warna putih. Okay. Ini potnya putih. Oh, putih sama leci beda ya? Iya, sebenarnya lecinya agak bening. Agak ya? Bening benar. Ini putih. Pot warna putih, LOD merah atau mutasi di harga berapa tanian lokal? Rp100.000. Oke. Sip. Lanjut. Ini udah jelas ya hitam ya. Oke, okay, pot umum ya. Saya juga suka ini warna hitam. Puter warna hitam. Tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, itu Morodoklok. Morodoklok di pot hitam harga berapa? Rp100.000. Itu banyak ya tunasnya. Oke. Okay. Rp100.000. Oke, okay, sip. Bang sana geser, ada tamu mau lewat silakan. Oh. Ini oke. Okay. Oke, okay, kita punya Evita. Evita nih. Potnya ini warna apa nih? Ivory. Ivory. Ini juga cakep nih jarang nih ya. Iya. Ivory atau Ivory? Ya itulah ya. Ivory bahasa Inggrisnya. Oke. Okay. Ivory. Ini dia Evita. Di harga berapa? Rp300.000. Oke. Evita Golden ya. Cakep banget. Potnya juga mewah. Nah. Limited edition tuh potnya. Karena belum jual ini di pasaran. Ini agak tricky nanti. Ini warnanya. Okay. Ini Gajah Mada. Potnya grey tua. Boleh di shoot nih grey tua nih. Tuh. Grey tua.
potnya warnanya. Ini di kita paduin sama Gajah Mada, manis banget. Sip. Gajah Mada 150. Okay. Di harga berapa? 150. 150.000 rupiah size besar. Oke. Okay. Sip. Nah, kalau tadi grade tua. Silakan lewat. Ini teman-teman kita yang mau nanti ikut jalan-jalan sudah datang. Yo. Grey. Oke, ini potnya warna grey, manis banget. Frozen. Oke, ID-nya adalah Frozen untuk aglonema-nya. Oke, Frozen lokal warna mewah pakai pot warna grey di harga berapa? 75 aja. 75.000 rupiah. Oke. Lokal, guys. Lanjut. Nah, ini Cochin Sunrise. Cochin Sunrise. Ini pakai pot warna Milo. Wah, Milo. Susu. Oke, coklat susu ya. Oke. Cochin Sunrise. Tuh, ini dia. Warnanya. Mewah banget. Di harga berapa nih? 150. Oke, Cochin Sunrise pakai pot Milo di harga 150.000 rupiah. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Nah. Warnanya unik ya? Ya, ini. Warnanya ada aja gitu. Hah? Ini grey muda. Grey muda. Ini dia. Jadi grey ada 3, tua, grey, grey muda. Ini grey muda. Nih, tulisannya masih baik. Tuh, grey muda untuk warnanya sendiri. Nah, untuk aglonemanya adalah cappuccino. Oke, ini dia cappuccino. Pakai pot grey muda di harga berapa? 200.000 aja. Di 200.000 rupiah untuk cappuccino. Udah dewasa ya itu. Enak banget nih. Kopi ya hujan-hujan gini. Ini yang favorit saya warnanya merah. Oh, wah iya saya juga suka. Apa ini warnanya? Merah. Marun kan? Merun, tapi dibilangnya merah. Oh, merah aja ya, karena merahnya nggak ada temennya. Jadi kita sebut merah. Nah, ini coconut nih. Coconut ini coconut ada delight. Anaknya di atas. Cabang. Tuh. Cabang. Tapi kalau kita pendam, nanti dia kual akar. Nah, kemarin saya nggak potong. Oh, dipotong juga bisa. Mau di-stek juga bisa. Iya. Oke, okay, coconut delight pakai pot warna merah di harga berapa? 150 aja. 150.000 rupiah. Oke. Okay. Sip. Nah. Ada warna kan, lain? Saya mau kasih lihat ini indukan. Iya. Anaknya ada di sini. Oh, panen kita. Panen. Untuk warna potnya udah habis tadi. Habis. 10 nah. warna, 10 pot. Ya, ntar kita bikin warna baru dari kita. Kalau mau pesan satu warna, itu pesannya 100.000 pot. 100.000 pot. Nah, boleh bikin warna ungu. Oh, kalau kita mau cetak sendiri, ya, boleh. Cetak sendiri. Boleh, nah, boleh. Saya boleh. Baru mau ini kan coconut yang indukan. Induk, tadi kita angkat terakhir anaknya coconut induk. Satu di atas nggak dipotong, tapi nah. anak yang dipotong, ini ada 8. Boleh, boleh. Kita jual kalau aja. Kalau ada mau nih satunya 50.000-an. 50.000-an aja. Nah, coconut delight anaknya nih 50.000-an. Saya mau kasih bandingan tuh warnanya udah merah anak samping. Jarang loh coconut warna merah. Bener, ini merah banget. 50.000 nih. 50.000 aja. Kalau ini coconut dari bonggol. Jadi dia rapi roset. Coba coba. Nah, ini dari bonggol. Oke. Belum merah. Belum merah, tapi lebih roset, lebih rapi. Kalau yang samping merah tuh. Harga sama atau beda? Samain aja. Coconut delight anakan remaja di harga 50.000 rupiah. Kalau ada yang pengen roset, boleh. Ada yang pengen warna merah, boleh. Boleh. Jadi bayangin tuh, 8 anaknya plus masih ada bonggol tuh. Oke, ini unik banget deh. Dia duduk doang ya? Tilansia, iya. Duduk doang. Lanjut. Lanjut. Ini dulu yang kecil, ada Widuri. Widuri lokal. Ini kita punya Widuri. Di harga berapa 125 nih? 125 aja. 125.000 rupiah. Oke. Oke. Terus ini lanjut, kita punya Cochin Superstar. Cochin Superstar ini di harga berapa? 100.000 aja. 100.000 rupiah untuk Cochin Superstar. Oke. Lanjut lagi. Lanjut aja nih yang di bawah nih Cochin. Cochin apa? Sutra. Sutra yang warnanya benar-benar lembut ya. Oke, di harga berapa? 200 aja. Di harga? 200.000. 200.000 rupiah. Warnanya asik ya, kayak iya. Salem gitu ngeblok. Cakep, cakep. Lanjut. New Concom. New Concom. Ada New Concom. Ini di harga berapa? 100.000 rupiah. Oke. Lokal. Nah, terus ini ada tiga Susan. Tiga Susan. Satu. Mana? Ya udah nih dua yang dulu yang kecilan. Nah, Susan kita hadirkan ya. Lagi ya. Karena ya. Di sini Susan favorit banget. Iya, jadi udah. Ya udah nih. Masih ada nih. Stok. Kita absen satu-satu untuk Susan lokalnya. Oke, ini di harga berapa? 250.000 rupiah. Oke. Sip. Nah, kalau yang ini? Sama. 250.000 rupiah untuk Susan. Susan lokal. Oke. Tuh, dari samping ya. Nah, yang 250, gedenya. Ada 2 pot. Nah, ini yang gedenya. Kita punya Susan yang lebih besar. Di 350. Oke. Lebih besarnya di 350.000 rupiah.
Oke, sip. Terus ini ada yang namanya New Susan Tricolor. Wow, New Susan Tricolor. Iya. Karena dia punya warna apa ini Bu Levina? Hijau, merah. Ini apa nih? Pink. Ya. Tuh, warna-warni deh. Warna-warninya. Di harga berapa? Rp275. Oke, New Susan di Rp275. Kita bandingin. Nah, bandingin sama Susan bandingin yang sama biasa. Bandingin sama Susan yang ori. Ini dia. Lebih tuh. Merah sih yang tricolor itu. Bener. Tuh, dari belakang. Sip. Oke, sip ya. Sip. Nah, ini boleh bandingin juga sama yang Jolly. Ini kan mirip-mirip, bingung juga loh. Jolly. Tapi ini Jolly-nya kecil. Kemarin kan yang gede udah sold. Nih. Beda kalau sama Jolly. Ya, ini Jolly-nya agak kecilan. Kita mau jual nggak Jolly? Mau dijual. Oke, Jolly yang lebih kecil. Di 250 aja. Di harga berapa? Rp250. Rp250.000 untuk Jolly. Size ekonomis. Ya. Remaja ya. Ya. Lanjut, sip. Kita punya apa lagi nih? Ini aja nih. Oh, gede banget itu. Gede banget ini. Mekarsari. Wah, ini super jumbo Mekarsarinya. Ya. Oke, dan ini benar-benar spesial promo ya. Ini spesial ya, promo. Spesial cuci gudang. Dari harga 1.200.000 tuh. Ya udah kita lepas kita di 800 aja. Di 800.000 rupiah. Tapi ini agak berat ya, mungkin lebih dari sekilo. Bisa 3 kilo ini. Kalau nggak ya, copot media. Kalau sama teman ekspedisi 2 kilo aja masih. Oh, bisa diatur ya. Nih. Special promo ya dari 1.200.000 kita diskon ke Rp800.000. Ini gede banget, gede banget dan warnanya udah mewah banget. Oke. Ya kalau nyari yang gitu lagi nggak ada. Nggak ada. Maksudnya di stok kita nggak ada lagi yang segede gini. Oke. Lanjut. Oke. Set. Kita ke sini aja. Ini bisa tapi dari sana apa sini aja? Sini aja. Sini aja ini ada dua lagi. Ini KN Morodoklo KN. Yang tipe KN. Morodoklo. Tipe KM. Nanti kita ke gudangnya deh. Kalau ya boleh udah. Kasih lihat nanti sama gudang ini. Jadi ini bukan Big Cliff. Saya memandangnya Big Cliff ini. Morodoklo tipe KN yang ini. Tipe KN. Ini ada 2000-an. Ya udah. Morodoklo tipe KN. KN tuh kuning. Oh, kuning. Karena dia semu-semu kuning. Ini yang ngasih nama Pak Hari KN. Pak Hari Sejawan. Oke, di harga berapa nih? Rp200.000. Pusing emang ada Big Cliff, ada kita. Tapi Pak Hari akhirnya jualnya dengan ID Big Cliff. KN. Oh, KN. Oh, dia bilang KN. Big Cliff. Oh. Ngikutin ya, pasar. Ngikutin pasar. Iya. Ini cinta. Cinta. Oke, cinta. Saya ngeri keincek digigit. Cinta. Di harga berapa nih? Rp150.000 aja. Rp150.000. Sip. Sip. Lanjut. Nah, ini kita punya dua lipstik yang cantik. Oke, nah di sini saya mau tanya nih, ini namanya apa di sini? Apa? Yang kemarin apa namanya? Orange apa? Orange Gold Star. Bukan, ada namanya. Tapi kalau saya taunya dulu namanya Aloet. Aloet. Apa? Ini apa? Aloet. Ini Aloet ini mah. Bingung lah. Ada namanya kemarin yang lain ya. Iya. Mirip tapi barangnya. Terserah deh. Kak Yuda, Bu Levin aja. Apa? Kalau kan saya namanya Aloet. Yuda, lipstik Aloet. Ini warnanya mutasi ya? Enggak, orangnya memang begitu. Ini justru kan mirip kayak biasanya dejavu. Biasanya kan dominannya hijau. Ini banget, merah banget. Merah banget justru susah. Tapi merahnya rada-rada oranye gitu ya. Ini berapa nih? Rp75.000 aja. Rp75.000. Oke. Oke, yang ini juga samain ya. Samain aja. Rp75.000. Sip. Ya. Ya, ini. Lanjut. Masih sama di stok kemarin. Ini yang. Nah, kita sell aja ya. Nah, kita punya Frozen. Frozen. Berapa? Kemarin Bulef. Berapa ya? Rp75.000 aja itu. Rp75.000 kemarin 100. Masa? Rp75.000. Oke. Bu Levina lupa ya. Nah, kita punya Nancy. Nancy, di harga berapa ini? Rp250.000 aja. Rp250.000. Oke. Nah. Petita juga coba. Coba. Kita sale terakhir ya. Ya. Kalau nggak ada yang beli juga, berarti kita tani. Kita tanin. Kita size-nya kita kecilin ya. Kecilin. Oke, petita ini merah banget nih. Petita merah banget. Oke, per potnya mau dikasih harga berapa? 2,5 aja. Sip, fokusin bang sana di Rp250.000 untuk stok 1. Oke. Okay. Stok kedua disamain aja di Rp250.000 untuk petita. Okay. Lihat dari samping, merah. Oke, okay, ya. Bu bantu taruh. Nah, pokoknya kalau udah berapa bulan nggak laku, udah kita masuk gudang. Kita masuk kandang. Kita kecilin size-nya. Pasar mintanya yang lebih kecil. Iya. Ini apa kemarin Big Roy? Ini ya? Adalah Big Roy White. Ini 100 ya. Big Roy White, oke. Okay. Nah, kalau ini itu Natalie, bukan. Big Roy White ini di harga 100. Cepet aja Rp100.000. Oke. Okay. Sip. Nah, ini kita punya 100 Natalie. Juga deh.
di harga Rp100.000. Oke. Oke, ekonomis banget Natali. Oke, lanjut kita ke baris terakhir ya. Ke sini ya. Ini oh, ada itu. Pink sunset yang ada pink sunset. Nah, ini ada ini dua ada size. Dua. Yang ekonomis dulu Bu Lev. Sama sih ini harganya, cuma ini kan warnanya merah. Oh. Ini sampai beda kurang, karakter ya. Kurang okay. Ngejreng. Ini berapa nih? 75 aja. Rp75.000. Sama. Kita samain aja. Rp75.000. Tapi boleh difokusin satu biar enak screenshotnya. Rp75.000. Oke. Lanjut. Nah, nanti kita ke baris terakhir sini yuk. Mas Ana, ini yang sini Mas Ana. Mas ada suksom nih. Mau. Suksom cakep, suksom lokal. 75. Nih, suksom lokal di Rp75.000. Oke. Lanjut. Pos juga 75. Pos ada mutasinya tuh daunnya di Rp75.000. Ah nanti juga hijau tuh. Oh, gitu. Jangan bilang mutasin tadi. Oh. Takutnya gitu. Enggak stabil ya. Enggak stabil. Ya udah. Kita ini lanjut. Super Pride. Ini Super Pride yang merah size ekonomis kecil, lokal. Rp150.000. Oke. Super Pride. Lalu kita punya Kansa. Ada Kansa ekonomis di harga 100 berapa? 100 aja. Rp100.000 untuk Kansa ekonomis. Oke. Ini saya taruh sini ya. Ya, ini Evita Golden. Evita Golden. Anak samping. Di harga berapa? Rp150.000. Oke. Kelihatan. Rp150.000. Lalu ini Lotus. Lotus Delight Economist di harga berapa? 300 aja. Rp300.000. Oke. Sip. Ini juga Little Lemon. Little Lemon ini di harga berapa? 300 aja. Rp300.000. Oke. Sama nih SLK Sweet Little King. Diturunin lagi 300 aja. Rp300.000 untuk Sweet Little King. Oke. Okay. Ini Golden Star. Gold Star di harga berapa ekonomis? Rp150. Rp150.000 baby Gold Star. Oke. Okay. Oh, ini saya mau kasih nih ini SLK yang indukan nih. Oke. Okay. Kalau ada yang minat boleh. Wow, SLK induk warna udah tuh, mewah. Warnanya kayak gitu mewah. Ini di harga kan berapa? Iya. Rp150. Di harga Rp750.000. Oke. Oke. Bulef tripodnya keren banget nih. Ya ini sama wow. Nih sama perusahaannya. Oh saya lupa perusahaannya namanya Kenyu Agro. Oh gitu. Ini satu produk sama pot tadi. Iya. Sama ini juga belum launching ya untuk tripodnya. Tripod ya. Jadi ini yang punya ini namanya Pak Kevin Yunarto. Wow. Masih muda. Nanti kalau memang udah rilis kita jual aja di sini. Masih muda udah punya PT. Waduh. Bukan punya partai loh. PT. Punya PT. Saya juga. Lady. Saya mau bikin PT dah kalau kayak gitu dah. Iya bikin. PT apa Bang Sana judulnya? PT YouTube. PT YouTube. Aduan emang. Oke, kita punya lokalan dari Hot Lady. Hot Lady, cakep banget nih di harga berapa? Rp75 aja. Rp75.000. Ya. Lanjut. Nah, ini kan nanti ini pot gocapan ini dulu ya. Red Sunset di 2. Mau disamain 5. Harganya? Sama. Oke, ada Red Sunset lokal per potnya di Rp75.000. Oke. Sip. Sip. Next lagi Bu Lev. Yang Siam Pearl. Siam Pearl udah jarang ada dan ini yang mutasi ya. Ya, mutasi warnanya. Kan yang cakep. Biasa hijau, di harga berapa Siam Pearl mutasi? Rp100.000 aja. Cepet aja Rp100.000. Oke. Next. Ini Ruby Compacta daunnya gede banget. Ruby Compacta warna udah ngepink. Daunnya giant. Mutasi di harga berapa nih? Rp150. Rp150.000. Oke. Lanjut nah, lagi. Ini 2 tray harganya Rp50.000an. 2 tray. Oke. Satu udah diambil tadi. Udah sold. Jadi satu tray berapa? Satu tray ada 12. Satu tray ada 12. Boleh Bang Sana? Ada dua tray. Ya. Boleh bantu angkat aja saya megang. Oh ya. Mau sini aja. Hah? Yang peset satu. Di sini aja. Biar keren. Oke. Ini striptease. Hah? Kasih lihat. Ya, striptease. Ya. Rp50.000. Nih, ngobrol aja deh. SO. Tahan dulu ya. Las Orange di harga berapa? Rp50.000 semua. Rp50.000. Buat ID aja ya. Iya, perwakilan aja. Dua pink sunset. Tiga deh. Ada pink sunset perwakilan nggak apa-apa tuh. Di Rp50.000 per pot ya. Ada tiga ya, satu lagi ya. Ini. Terus ini Wulandari. Wulandari. Kocap. Kocap, Rp50.000. Harga putus asa. Asa mana? Asa Bogor. Oke. Kom-kom. Rp50.000. Lanjut. Terus. Ini lupa nih NN apa ID-nya kayak Artemis ya. Tapi Rp50.000 aja. Cakep nih. Heeh. Oke. Lanjut. Terus ini kecil. Wow. Ini kenal nih kita nih Rinjani. Rp50.000. Harga senang kalau Rinjani ya. Harga senang Rinjani. Karena tanian. Sekarang harga suksom lebih mahal dari Rinjani. Oh iya ya. Kita punya white apa ini? Dona Carmen White di Rp50.000. Ya. Sip. Lalu kita punya hang-hang white. Cakep banget hang-hang white-nya. Cakep ya. Iya. Rp50.000.
Ngapel mau? Golden. Heeh. Ada ngeping. Itu kom-kom apa hengeng sih? Hengeng. Kalau kom-kom mah enggak gitu. Ya udah deh. Kom-kom golden kali. Kom-kom golden tadi. Belum pernah tani, tenang. Oh ya udah, ya udah. Pokoknya 50.000 udah tuh. 50.000 ya ada di sini. Mau jadi kom-kom golden ya udah, Jek. Tuh, tuh, tuh 50.000. 50.000. Aduh. Oke. Udah di situ aja. SSS ya. Tadi kan saya mau lihat. Ini apa? Green Compacta ya? Ini green apa ya? Cobra apa? Bukan, bukan. Compacta apa? Pokoknya itu. Ya udahlah, 50.000. Oke. Ini red maroon ya? Ya benar. Red maroon, gocap. Oke. Sip. Ini kom-kom lagi. Kom-kom black kom-kom. Black ya? Kalau Bang Majid bilang black kom-kom ini. Kita ngikut aja dah. Oke. Rp50.000. Ini namanya Red Tiger nih jadulan. Red Tiger. Di Rp50.000. Oke. Sip. Ini bidadari kayaknya. Bidadari gocap. Oke, bidadari Rp50.000. Dona Santi Black. Dona Santi. Tapi mulai Black. Mulai tricolor. Iya, di harga Rp50.000. Red Sunset. Red Sunset nih. Gocap juga. Red Sunset-nya, Red Sunset-nya mewah banget di Rp50.000. Oke. Oke. Striptease White. Striptease White di Rp50.000. Serba Rp50.000. Okay. Lipstick klasik. Mewah Greg. Banget lipstick klasik Greg di Rp50.000. Oke. Ini Margaret. Margaret. Ya. Oke. Okay. Margaret tanggalnya masih ada tuh. 4 Juli 2022. Oh. Dari Bonggol baru 2 tahun tuh, hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Okay. Gocap, gocap. Cuman gocap lagi. Ini Hot Lady. Hot Lady cakep banget lokal di Rp50.000. Oke. Okay. Roset tanian. Oke. Okay. Finish. Finish yang 50. Nah, terakhir saya mau apa? Jual yang rumpunan ini. Aloet. Aloet ada 7 rumpunnya. Rumpunan lipstik Aloet ada 7 1 2 3 4 5 6 7 di harga berapa? Ya, harganya di Rp425 aja. Rp425.000. Kalau tadi kan saya tunggalan jual 75 sebatang. Oke. Okay. Kalau ini kan berarti kalau dijual 75 lebih dari 500. Cuman okay. Diskon cepet 45. Dan dia size gede juga. Size gede banget ini nih. 3 kilo lebih sih. Oke, okay, finish. Finish. Kita jalan-jalan. Apa? Siap. Apa? Bang Sana nanya apa? Lanjut. Apa? Udah finish, kita kan mau jalan-jalan. Teman kita udah datang itu. Iya, udah dijemput. Iya, udah dijemput. Oke, teman-teman, kita jalan-jalan yuk kemana? Kejutan, ikutin aja yuk. Cus! Oke, teman-teman, tadi kan kita udah bilang kita mau jalan-jalan ya. Ya. Oke, kita sudah sampai di kandang rahasia. Tapi kita nggak cuma mau jalan-jalan, kita mau menyajikan pastinya promo ya. Iya. Kita keluarin paketan nih. Paketan. Siapa tahu ada yang baru mulai bertani, yang mau coba belajar, tapi nggak mau beli yang mahal-mahal. Nah ini kita kasih sediain satu paket satu. Bener. Paket ekonomis, tapi nanti kita selipkan koleksi-koleksian. Iya. Jadi di sini ada yang udah bara anak, ada yang tinggi. Jadi mau latihan nyaca, mau latihan bertani, apa? Bisa. Ada yang koleksian. Jadi lengkap banget ya. Yaudah kita mulai dari depan ini kita udah pisahkan. Jadi ini berapa pot? 10 pot. Paket 10 pot. Mau dikasih harga berapa? 500 aja. 500 ribu. Blef, angkat 500 satu-satu ribu. Kita absen. Kita absen ya. ID-nya apa aja nih. Yang pertama ini ada apa Bang Sana? LOD Light of Diamond. Oke. Ini ada Pink Sunset tuh. Ada Pink Sunset, rumpun. Tiga apa tuh? Lanjut Bu Levina, yang kedua tadi Mama. Yang ketiga ada New Grand Big Mama. Tuh. Bonggol gede. Bonggol itu. Sweet Dream belum, maaf. Sweet Dream. Yang keempat ada Sweet Dream. Yang keempat ada Sweet Dream. Oke. Okay. Ini apa nih? Yang kelima ini apa bahasa Red Dot ya? Red Dot rumpun. Okay. Yang keenam ini adalah Green Javana. Ini yang keenam. Oke. Yang ketujuh Frozen Mutasi gede. Oke, bule. Oke. Yang ke-8 apa ini? Panama ya, yang udah mutasi. Oke. Yang ke-9 ini Susan. Apa pasana? Susan remaja. Yang ke-10 Mutiara. Mutiara apa tunggal dewasa nih? Tuh. Oke. Oke, jadi kita rangkum jadi 10 pot di paket pertama. Harga berapa tadi? 500.000. 500.000. Ribu aja. Iya, belum ongkir ya. Belum ongkir dong. Okay. 500.000. Ya, kurang lebih 3 kilo. Ini ekonomis banget loh karena kita 500, misalkan kita bagi 10 berapa? 50.000. Kenanya Rp50.000. Ya kali mutiara 50.000. Wah, gitu. Cepetan. Ya kali New Grand Big Mama 50.000. Ya cepetan, paket terbatas. Ini kalau enggak laku Samsudin mau. Iya, tapi buat teman-teman dulu ya.
Jangan, saya Bang San aja mau. Oh iya, Bang San mau ya. Oke. Mas Eti ya? Ini paket kita paket keluarin dua nih. Yang harga berapa paketnya? Sama, 500.000. 500.000 isi 10 ya. Ya. Kita absen satu-satu untuk paket keduanya yang harga 500. Pertama ada Mas Eti merah. Kayaknya tuh ya. Ya, Mas Eti merah. Nih, lalu LOD. Kita punya LOD lokal yang kedua. Oke. Yang ketiga Wayan Mayang ya. Wayan Mayang lokal yang ketiga. Oke. Yang keempat. Ini kayak Susan juga. Wih, cakep banget nih Susan lokalnya. Yang keempat. Oke. Yang kelima. Ini Rinjani. Dapat Rinjani. Yang keenam. Frozen. Ada Frozen. Oke. Stardust Orange. Yang Stardust. Yang ke berapa ini? 7. Stardust Orange. Okay. Pink Sunset. Oke. Pink Sunset Rumpun 2 seger banget. Yang ke-8 ya. Ya. Yang ke-9. Sweet Dream. Ada Sweet Dream lokal. Yang ke-10? Flaming. Hot Flaming lokal. Oke, jadi kalau dibagi 50.000. Cepetan dah, harga pas ya udah ya. Iya. Oke, jadi kita keluarin 2 paket ya. Tapi kalau mau request, ya di belakang aja, WA-WA. Kalau mau nemu paket. Oke, nah, tadi kita udah keluarin 2 paket yang harga 500.000. Ini nah, kita punya paket. Paket yang ketiga ini 1 juta. Kita keluarin yang lebih mewah, koleksional lebih banyak ya. Iya. Oke, berarti kalau 1 juta isi 10 ya? 10. Berarti kalau dibagi 100.000. Kenanya 100.000 per pot. Ya. Oke, kita absen satu-satu ya. Ada apa aja ID-nya? Yang pertama ada Susan Rumpun Bonggol. Oke. Oke. Wulandari ya. Lalu kita punya Wulandari Bonggol Rumpun juga. Oke. Oke. Ini Emerald. Emerald bule lokal Rumpun gede. Oke. Rinjani. Rinjani. Rinjani Rumpun 2. Oke, Bonggol Tanian. Ini apa nih, Mas? Wah, ini ID secret nih, nggak tahu nih saya, Rumpun. Nonem. Oke. Ini Grand Big Mama. New Grand Big Mama Tanian Bonggol Rumpun. Oke. Lalu Legacy Merah. Red Legacy Merah Rumpun 3. Oke. Lalu ah? Rumpun 2 Sweet Dream lokal Rumpun 2. Oke. Pink Silk kayaknya. Pink Silk mewah banget Rumpun 3 Bonggol. Oke, yang terakhir Little Lemon Mutasi Rumpun 2. Jadi kalau diambil rata, hitungannya kenanya 100.000. Gocap satu batang. 100.000, iya. Kalau dibagi dua lagi, gocap. Oke, tapi ini masuk ke paket 1 juta. Oke. Wah, murah banget. Ya. Oke, nah kita ini jual. Ini ada yang satuan. Ah, Tanian, kita jual satuan aja kalau gini. Ada 6 pot ya. Mm-mm. Ini cakep Ruby banget, Compacta. Ruby Compacta udah mulai mutasi warna Fanta ya. Tuh, bawa anak nih. Oke, kita jual 200. Satuan aja di harga 200.000. Oke. Wow, murah banget, Bu. 200, Bu. Oke. Lanjut. Nah, Hugas. Hugas induk gede banget. Batangnya tebel banget, gede banget nih. Oke, Hugas Aglo Host gede-gede berapa nih? 600.000 rupiah. Oke. Ini Mahardika. Ada Mahardika. Ini size tunggal dewasa, warnanya merah banget. Oke. Daunnya lebar, di harga berapa untuk Mahardika? 250. 250.000 rupiah. Oke. Ini ada Goliath. Ada Goliath. Rumpun 2, mewah banget, gede. Di harga berapa? 1,5. 1.500.000 rupiah. Ini gede ya. Berarti kalau dia 2, kalau dibagi 1,5 bagi 2 berapa? 7,5 ya? 50 ya. Wow, dapet yang gede nih. Oke. Oke, ya, 1,5. Lanjut. Ini kayaknya wah, mutasian apa nih Bang Sana nih? Sweetheart apa-apa? Apa nama mutasi? Pokoknya mutasian. Oke, pokoknya mutasian merah banget, mewah banget. Roset, di harga berapa? 150. 150.000 rupiah. Oke. Oke, masih ada? Ini Kresna Golden. Kresna Golden. Ini rumpunan, Rumpun 2 nih. Kresna Golden ya. Rumpun 2, mau dikasih harga berapa, Bu Lev? 600. Di 600.000 rupiah. Oke, finish ya. Dah, finish. Oke. Oke, nah, kebetulan kita lagi main ke kandang rahasia. Nanti kita juga mau cuci mata, mau kenalan ada sama tanaman yang lain. Ya. Seperti apa? Platycerium sama Anthurium. Nah, ini di sana nih. Ini namanya Plety ya, apa Plety? Platycerium. Tanduk rusa aja lah. Tanduk rusa. Nama latinnya agak ribet. Nah, nanti mungkin kita tanya ahlinya kali ya, teman kita ya. Oke, Anthurium juga nanti kita kasih tahu. Di sini Anthuriumnya mangkok-mangkok ya. Ya. Oke, kita ke ini aja, ke tanduk rusa dulu aja yuk. Ya. Cus! Oke, teman-teman. Kita ketemu sama Om Cebe. B.
Dilan. Oh, cewek Dilan. Apa kabar? Stabil. Stabil. Berarti nggak di bawah, nggak ke atas. Enggak. Di tengah. Stabil aja. Waduh. Cakep-cakep. Yeah. Jadi kali ini kita mau kenalan sama Pleti. Pleti Serium. Pleti Serium. Kita mau belajar bareng. Katanya ID-nya ada banyak ya. Banyak banget. Nah, kalau bisa sih kita sekalian cek harganya. Boleh. Karena kita buta banget. Sama Pleti Serium. Iya, bener. Ntar pakai kacamata. Ah, yang penting bukan buta cinta. Emang ada ya? Ada. Jadi nanti kita jenisnya ada yang impor, ada yang lokal ya? Ada. Dari hutan-hutan Indonesia. Nah. Dari Bogor ada nggak sih? Kebetulan Jawa Barat ya? Lebih ininya ke Jawa Barat. Oh, ke Jawa Barat aja. Ada. Gulingki ini. Oh, ya udah nanti kita lihat ya. Oke, langsung aja mungkin kita... Ini kayak ini ya? Kalau Pleti Serium... Kayak apa namanya, pameran, pameran apa gitu. Naruhnya lebih asik, ngepotinnya juga lebih enak. Oh gitu. Lebih bersikil. Iya, yang bingung ngirimnya. Yang ngirimnya, Bu, yang ngirimnya. Tapi bisa ya? Bisa lah. Oke, bisa. Yaudah, kita mau jenisnya dan ID-ID-nya kali ya. Oke, oke. Oke, besana mundur dikit, Bang. Oke, Om Ceme. Pertama, kita ambil bisa diangkat gak? Bisa. Iya. Yang Jawa Barat dulu ya? Jawa Barat, boleh. Oke. Jawa Barat berarti yang kita diri saat ini nih, kita lagi di Jawa Barat nih. Mm-mm. Wow, keren banget nih. Jadi ini tatakan belakangnya dari ini ya, cell dryness ya. Mm-mm. Wow, Om Cewek sini dong. Kelihatan kan? Sebelahnya. Wow, muka saya nggak kelihatan. Oke, Pleti Serium ini jenis apa? Ini jenis Wilingki E. Sekali lagi Om, maaf. Wilingki E. Wilingki E. Yoi. Wilingki E itu endemik Jawa Barat lah banyaknya. Endemik Jawa Barat. Ini dia. Cuman banyak banget yang apa ya, mungkin mutasi bentuk kali ya. Jadi fertilnya ini termasuk fertil yang thin atau ramping. Oh. Yang bentuknya juga ada, cuman nggak keangkat noh. Boleh tuh. Jadi untuk jenis ini ada lagi variannya karena mutasi banyak, juga gitu ada ya. Ada yang fertilnya pendek, bener. Ada yang ngerol. Bener, biasanya dia silangan alam, ya kan? Oke. Terbentuk karena habitatnya sendiri. Oke. Oke, Om Cebe, dia ada akarnya nggak sih sebenarnya? Ada dong. Ada? Kalau nggak ada akarnya, dia nggak keluar ini, nggak keluar ini. Oke, kan ada tuh tanaman yang pakai udara tuh, airplane, ya kan? Iya. Oh iya, kali ini bukan ya? Bukan jenis itu ya? Jadi dia tetap butuh nutrisi dong? Butuh banget. Penyiraman, pemupukan. Penyiramannya paling enak lah, ini seminggu sekali. Wow, seminggu sekali? Tapi kalau dia dihujan-hujanin, ya nggak usah nyiram juga kayaknya. Nggak usah nyiram, karena emang dia hidup di alam bebas ya. Nah, itu dia. Oke, kalau pemupukan dia pakai pupuk apa sih? Yang slow release aja lah. Slow release? Di mana? Nggak ada potnya ini pupukinnya. Jadi sebelum mountingan ini, kita taruh di dalam. Masa sini deh. Oke, oh jadi ini dibungkus ya? Ya, ini kan sebelumnya nggak ada nih. Ini kita buat nih. Oh, nah, biar dia lembab. Lembaran pertama kita taruhin. Oke. Lalu kita pasang dia nih. Oke. Gitu. Berarti bisa dicopot ya? Bisa. Saya lihat di sini dia diikatnya pakai benang jahit. Oke, teman-teman. Jadi ini siap tempel. Kalau ukuran segini harga berapa nih? Ini di 500. 500 ribu? Murah kan? Murah. Ini umur berapa ya kayak gini ya? Ada setahun? Tua dia. Berapa? Bentar dulu, diem dulu, bentar. Oke, saya diem dulu. Kita bahas ini kalau kurang lebih sekalian aja ya kita sambil belajar. Ya. Ini tuh ada sporanya. Nih. Jadi jadi yang coklat ini ternyata ini spora. Untuk perbanyakan dia bisa dari spora. Walah, ini bisa dari ini? Iya. Dan hasil spora segede gini. Segede gini. Ini umur 2 tahun setengah. Wah, dari spora. Maaf Om Jemek. ini yang perbanyakan dari spora. Biasa di alam kan dari spora ya. Ya. Jadi umur 2 tahun. 2 tahun setengah. Wow. Oke, selain spora perbanyakannya apa? Emang dia bisa beranak? Dia anak. Ada anaknya. Nanti di pinggir-pinggir. Sebenarnya ada anaknya, cuma anaknya lagi ngaji. Enggak ya? Oh, jadi bisa beranak ya nanti bisa ya? Bisa. Terus di petel gitu ya? Betul. Oke, kalau ini berarti usia berapa kayak gini? Waduh. Di atas berapa atau kurang lebih aja? 3 tahun, 4 tahunan kali ya. Waduh. Cuman kan di alam. Di alam ya. Kalau spora kan ini kan di saung nih. Ini beda lah pertumbuhannya. Beda nih. Berarti lambat juga pertumbuhannya kalau di tani ya. Kalau kayak Haji Uli tuh maestro lah buat kita ya. Itu dari mulai ini 6 tahun. 6 tahun. Wow. Oke, ini teman-teman udah bisa ini dibeli cuma 500 ribu aja. Cuma 500 ribu. Oke. Okay. Kalau sendiri 6 tahun. Sekali lagi tadi ID-nya saya lupa, ID-nya susah namanya. Wilinski. Sebelum kita taruh apa? Wilingki E. Wilingki E. Ki. Oke. Okay. Coba kita lihat jenis lainnya ya. Masih yang lokal ya? Ya, kita masih yang lokal.
Masih lokal dari hutan-hutan Indonesia. Nah, ini lebih berat nih. Dia lucu ya. Dia vertilnya lebih ke atas. Oh iya bener. Ke atas ya, nggak turun ya. Vertilnya ke atas. Cuman untuk kesilnya, Ulingki itu yang tadi lebih awet. Oh, lebih awet, lebih hijau. Hijaunya awet gitu. Kalau dia lama nih. Jadi dia ada dua bagian ya namanya ya? Ini disebutnya sil. Sil itu yang kayak dudukannya? Iya, kayak yang ke atas ini. Iya. Kalau ini vertil, vertil. Jadi yang tumbuh sil dulu apa vertil dulu? Kadang silnya duluan. Sil duluan ya? Kadang ininya duluan, tergantung dia. Oke, kalau ini dari daerah mana tahu nggak kurang lebihnya? Ini SP mana ya? Cuma lokal ya, lokal Indonesia lah. Ya? Filipina pun ada. Oh ada, oke. Ini namanya bifurcatum. Bifurcatum. Bifurcatum ya. Oke, Om Ceme, ini kalau mau dilepas dengan harga berapa nih? Ini di 700. 700 ribu rupiah. Gede banget nih, pasti udah 3 tahun lebih. Oh, lebih lah. Lebih, oke. Oke. Ini udah SMA ini. Udah SMA. Belum kuliah, masih muda lah. Hati-hati Om Ceme. Om Ceme ini ada suara air terjun gitu ya. Emang di ini suasananya dibikin enak. Dibikin enak. Alam, dari alam ya. Yang Om Ceme mau kasih tahu aja, saya kan nggak tahu. Oke. Ini boleh kali nih. Ini cantik ya. Ini unik nih, unik. Kayaknya dia fertil yang ini namanya ya. Ini fertil. Kalau ini namanya tadi apa? Sil. Ini udah mulai tumbuh sil nih. Jadi teman-teman, ini kalau di Platycerium ini sil dan ini fertil. Nah, ini fertilnya kayaknya dia lebih ke arah tanduk rusa banget nih tuh. Yoi. Nah. Oke, namanya apa ini ID-nya? Ini Kidsakotin. Kidsakotin. Ya, nah, lokal produk ya? Oh enggak. Bukan. Luar ini. Oke. Enggak bisa ngomong Indonesia dia. Hah? Enggak bisa ngomong Indonesia. Enggak bisa ngomong Indonesia. Ya. Oke. Nanti kalau misalkan ada penonton YouTube-nya Samsudin mau belajar mounting. Mounting? Ini tuh di mounting namanya ya kan? Ya. Kalau di alam sih nggak perlu kayak gini lah. Mereka nempel karena kan nempel di pohon. Nah. Lembab ya. Iya. Kalau mau belajar mounting ya berkabar aja. Berkabar aja boleh. Mounting itu cara menanam ya. Dan cara menanam dia di DC ini. Oke. Oke, jadi ini sekali lagi ID-nya apa tadi Om Ceme? Kidsakotin. Kidsakotin ini. Nah. Oh begini. Oke, ini salah satu yang dari luar ya. Ini mau dilepas dengan harga berapa? Ini Rp950.000. Oke. Om, kalau yang saya lihat di jalan-jalan Bogor tuh yang banyak ada nggak di sini tuh? Kayak gini, cuman dia jenisnya ini yang daunnya ramping. Oh, kalau yang dia iya saya mirip kayak gini, nih, cuma kan kayak gini nih. Lebih gendut. Ya kan? Oh, ini dia. Cuman ininya nggak ramping. Ininya tetap gendut ya. Ini ramping bawahnya ya. Nah, itu makanya nggak ada di sini ya. Hah? Nggak ada di sini yang biasanya. Oh, nggak ada. Oke. Sip, coba kita lihat apa lagi yuk. Yang di sini yang mau dikasih tahu. Mungkin perwakilan-perwakilan aja Om Ceme. Oke, ini aja ya. Sambil kita belajar kayaknya kalau semua bisa sampai malam soalnya nih. Benar. Nah. Ini jenis Wuling Kii juga. Wuling Kii yang tadi. Oh, Wuling Kii. Tapi ini hibrid. Oke. Ini udah silangan sama MT Lewis sama Jenny. Wow, bisa disilangin juga ternyata bisa. Ya. Bisa. Cuma enggak tahu nyilangnya gimana ya. Pakai spidol. Oke, ini mau dikasih harga berapa nih? Ini di 800. Rp800.000. Bukan lokal ini ya. Oke. Tuh, teman-teman tuh, tadi saya nanya pupuknya ya. Tuh di atasnya tuh. ditaruhin begitu. Ditaruhin aja. Oke. Pakai slow release aja. Slow release aja. Oke, lanjut. Nah, sayangnya ini sebenarnya cakep banget nih. Cakep banget. Hold to me. Oke, ini cuma ada satu ini. Ada sih beberapa, cuman apa ya? Apa karakteristiknya apa yang membedakan dia yang paling unik? Fertilnya keren banget deh. Kalau udah turun nih maturenya. Maturenya keren. Seal sama perpaduan seal sama fertilnya tuh benar-benar api, enak banget dilihat deh. Oke. Cuman maturnya lama. Ini mana? Maksudnya? Di luar lah. Luar ya? Endemik luar. Hold to me eye. Oke, namanya? Hold to me eye. Oke, di harga berapa ini Om Ceme? Ini 8,5. Rp850.000. Oke, kita perdana ya review Platycerium ya. Lanjut. Bang Sana mau request boleh Bang? Yang mana tunjuk aja. Boleh. Dan kita kasih tahu namanya. Ini produk lokal. Produk lokal. Ini masih keluarga Wuling Kii juga. Wuling Kii. Cuman dia hasil dari Sawangan.
Sawangan. Namanya Silangan. Sawangensis. Sawang? Sawangensis. Sawangensis. Iya. Oke. Dan mahal ini. Berapa? Untuk 2 daun gini 750. 750 ribu rupiah. Sawangensis. Oke. Nih bisa lihat nih Osmo Quote-nya tuh. Atau slow release-nya. Kan kalau kita lihat di apa ya? Tanaman internasional tuh apa namanya pameran-pameran. Ini pemainnya nggak cuma Indonesia ya. Saya lihat di Taiwan sama Jepang sih. Jepang. Jepang sama Taiwan. Jepang, Taiwan, Thailand juga. Cuman yang lucunya produk kita mahal di sana, produk dia mahal di sini. Ya itu kembali ke hukum ekonomi. Betul. Karena di sana banyak, di sini dikit. Itu dia. Ya kan? Putri malu aja kita di Eropa kan mahal. Benar-benar. Di kita di pinggir jalan. Iya. Jadi negara yang apa namanya? Udah ada komunitasnya tuh di Jepang, di Thailand, Taiwan, dan Indonesia ya. Oke. Cuman lagi kurang cantik. Lu kurang cantik. Kita dandanin dulu. Mana yang cantik ya? Oh, ini yang beda nih. Nah, nanti saya mau tanya tuh yang di bola-bola itu tuh lagi diapain tuh. Oh iya iya. Oke. Oke. Ini jenis Stemaria. Stemaria. Cuman local pride atau luar? Enggak, luar dia. Luar ya. Stemaria. Nah, dia kayaknya lebih lebar nih ya. Sebenarnya enggak, ini salah mounting. Salah mounting, harusnya dia gimana? Harusnya dia tidak ketekan ke depan. Harusnya ke? Jadi ini agak di bawah, jadi dia langsung menutup ke belakang gitu. Ada caranya juga. Ini waktu pertama datang, inilah awal gue belajar mounting. Oh gitu. Jadi salah. Oke, tapi hidup ya? Ya hidup lah. Soalnya ini udah vertil baru, udah seal baru. Wah keren, tangan Om Cemi adem berarti. Nah juga. Gak juga. Banyak juga yang mati soalnya. Oh gitu. Jadi kita mau ngaku belajar aja, ya? Iya, namanya belajar. Ini harga berapa? Ini tuh di 900. 900 ribu rupiah. Stemaria 900. Sip. Kita kasih tahu yang ada di dinding-dinding dulu. Om Sana mau nanya. Mana? Boleh, kita ambilin ya. Ambil dong. Requestan Om Sana nih. Ini jenis apa? Ini jenis Kid Sakotin juga. Kid Sakotin Bang Sana. Oke. Okay. Yang tadi pertama kita bahas. Benar. Tuh. Kalau ukuran segini mau dikasih harga berapa? 950. 950 ribu rupiah. Yui. Luar biasa harganya ya. Kalau untuk mounting, bahan mountingan ini bisa pakai akar kadaka atau sabut kelapa. Itu tuh kayak gitu tuh. Bisa. Oke. Bisa pakai akar kelapa, apa? Akar sabut kadaka. Kelapa. Iya. Serat fiber biasa disebut. Betul. Ya. Oke, oke. Lanjut. Ini lucu sih ya, cuman nggak cakep. Oke. Mana yang cakep ya? Kayak kupu-kupu tuh ya yang ini ya. Iya benar. Lanjut. Ini baru adaptasi nih, nggak apa-apa ya. Kita apa-apa. Kasih tahu ya orang bahwa beli pohon dari luar tuh nggak mudah. Oke, ini luar nih. Dia judulnya Fasei atau Alcyon Madagascar. Namanya? Iya, Alcyon Madagascar. Alcyon Madagascar. Untuk gampangnya orang bilangnya Fasei. Fasei. Dan ini udah benar-benar nggak ada daun, nggak ada fertil, nggak ada seal, tapi alhamdulillah dia masih bisa numbuh lagi di sini. Wah, keren banget. Nanti ininya bisa sealnya bisa numbuh nggak dia? Insya Allah numbuh lah. Soalnya udah ada titik tumbuhnya masih bagus. Oh. Kelihatan kalau titik tumbuh masih ada, dia akan hijau di situ. Coba lihat. Oh ya, gitu, iya tuh. Benar. Berlapis. Ini keren banget nih, mana ya? Ada yang utuh deh. Oh ini nih. Sebentar. Sebentar ya. Ini sama jenisnya? Sama. Cuman gara-gara ditaruh di bawah, nggak digantung, dia berdiri. Nggak karuan, dia kesana kemari jadinya. Oh, dia maunya digantung ya? Normalnya begini nih. Oh, normalnya gitu. Cantik kan kalau gini. Karena ini lagi di reporting kan? Nanti kalau udah ini baru kita tempel. Tuh, jadi begitu terlambat ngindahin, dia malah kesini, harusnya kesana. Oke, oke. Okay. Ini, yang ini ada harga atau masih mau digedein? Ini kasihan lah yang beli. Oh, ya udah. Baru adaptasi dia. Benar-benar. Kita kasih tahu aja ya. Yang itu? Yang ini, jangan. Jangan. Nah, kayak fertil nih. Jamur-jamur begini nih. Ini udah agak mendingan, kemarin sih parah ya, tapi kita udah kita kasih apa namanya ya, pungi-pungi gitulah. Kita koasin. Walah. Agak berkurang, tinggal dia nih dikit-dikit. Perawatannya nih. Keren juga ya. Kemarin sih banyak, sekarang udah mendingan. Om Cemi luar biasa itu. Ini kita taruh Om Cemi nih ya. Boleh. Saya nggak nyampe. Saya nggak nyampe, lupa. Om Cemi ini lagi di reporting atau apa sih nih? Saya mau ambil boleh nggak nih? Boleh. Nih, kayak bola. Boleh ini di? Ya, 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 itu perwakilan deh. Ini lucu banget loh. Jadi, cuma dia doang, potnya nggak dipakai, kebalik. Ini makanya kebalik potnya. Waduh. Jadi selain di DC, kalau misalkan buat adaptasinya ketika di mounting berdiri, dia agak susah untuk tumbuh.
kita bisa mounting begini. Oke, oh begini mountingnya. Jadi keukur airnya, langsung turun. Benar. Kalau gini kadang masih suka. Ntar kalau udah gedean baru kita mounting pindahin. Iya. Okay. Jadi ini lagi proses ya. Nggak sedikit juga yang gagal nih kayak gini nih. Kita kasih lihat deh resikonya. Nah ini. Wow. Ini bawaan dari sana. Ini masih ada sih, titik tumbuh masih aman. Cuman nggak tahu kapan dia mau numbuh. Ini luar, impor? Luar, ini jenis itu, kita sapotin. Oke. Gitu. Sip. Ya udah. Kenapa? Ini kan belum dijual kan? Dijual, ini udah cakep. Oh, dijual. 9,5-an. 950 ribu rupiah tadi namanya adalah? Kit Sakotin. Ntar browsing aja. Kalau buat di dalam ruangan bisa nggak? Ini dia. Kayak kalau kayak gini. Indoor, ini. Masalah nanya, di dalam ruangan bisa nggak? Indoor nanamnya begini ya. Oh, nggak digantung. Jangan digantung. Digantung boleh. Cuman tetaplah dia butuh simat. Butuh sinar. Keluarin lah. Ada dikeluarinnya lah gitu ya. Ada dikeluarin kan. Tapi Jepang, Taiwan udah pada main indoor. Tapi pakai lampu. Lampu UV. Lampu yang pengganti matahari tuh yang rada kuning UV tuh. Dan 24 jam. Tapi kemungkinan kalau di indoor dengan lampu, dia nggak bisa panjang. Wah. Jadi dwarf, kalau istilah dia dwarf. Pendek-pendek. Pendek-pendek. Gitu. Bisa. Oke, sip. Oke, tadi kita udah belajar. Mungkin yang mau dijual aja yang ada harganya lagi, Om bantu angkat. Biar kita tahu varian harganya. Yang ada harga gitu, yang ada harga. Yang ada harga ya. Iya. Varian harga, kita mau belajar varian harga sekalian kita jualan. Nah, ini ID-nya apa? Before Katum lagi, cuman yang Thailand. Before Katum, yang Thailand. Untuk ukuran segini di harga berapa nih? Ini 7,5. 750 ribu rupiah. Ini udah fertil di sini ya? Udah adaptasi semua di sini. Oke, fertil. Ini daun namanya dia ke bawah. Ini karena daun bawaan dari sana. Wow. Dan udah terlihat beda. Lihat, tak? Iya, benar. Yang untuk lokal, begitu tumbuh di sini. Tegak langsung. Tegak, tapi agak-agak empuk ya. Kalau ini agak keras nih. Ya, oh iya benar. Dari gininya aja tuh. Oke, teman-teman. Begitu. Oke, aja. Om Ceme. Ada apa lagi yang mau dikasih harga atau yang mau dijual nih? ID apa lagi? Perwakilan aja yang belum diangkat. Ini ya. Ya. Tadi ini udah. Tapi itu boleh, tampilannya saya suka itu. Cakep ya. Ada jambulnya dia. Yoi. Tampilannya oke. Oke, ini cakep banget nih, udah siap tampil. Ini namanya apa tadi? Ini Jenny XMT Lewis. Jenny XMT Lewis. Namanya XMT Lewis ya. Ui. Oke, untuk ukuran segini di harga berapa? 8,5. 850 ribu rupiah. Oke. Bahasanya langsung sok. Oke. Jadi pengen jadi petani platiserium ya? Jangan, pegel. Jangan. Ngantuk. Ngantuk. Lama soalnya. Okay. Ini yang mahal nih. Yang mahal mana? Sorry nih. Oh, dia potnya dipakai nih. Ini mature-nya gini. Itu dia? Ini mature-nya. Oke, mature-nya tuh Bang Sana. Boleh maju Bang Sana. Ini mature-nya nih. ID-nya apa atau namanya? Majus. Majus? Iya. Yeah. Nah, ini enak nih dijemputnya. Gampang Majus. Ya. Majus, gerak. Majus, gerak. Oke, okay. Nah jadi kayak ini rumpunan atau gimana? Yeah, kok banyak? Ini anak-anaknya dia nih. Oh, ini untuk kita angkat. Majus. Begitu kita angkat, nambah lagi. Majus, oke. Okay. Majus cek harga, yang mana dong? Ini rumpunan. Oh, yang ada tunggalan nih, ada nggak? Majus nih. Majus yang tunggalan, karena kalau rumpunan kan bingung, karena harganya berkali lipat ya, karena ada 3 atau 2. Nih, contoh yang tunggal aja nih Majus. Iya. Yeah. Untuk ukuran segitu. Ini titik tumbuh aman ya. Ada titik tumbuh. Pokoknya aman lah ini. Artinya dia nggak akan ada gimana-gimana. Di harga berapa Majus untuk ukuran ini segini? 1,5 aja. Wow, Majus 1.500.000. Yoi. Majus ternyata koleksian guys. Yoi. Oke, ini saya taruh ya Majusnya ya. Oke, MCM ada ID lain yang belum kita angkat? Banyak sih, cuman kayaknya belum siap. Ya udah, itu tadi kita lihat percontohan aja. Mm-hmm. Atau ada lagi mau dikasih tahu? Mau lihat yang di sana nggak? Itu apa? Wheeling key juga. Oke, sambil lokalan. Kita lihat ya. Udah yuk. Saya ada titik tumbuhnya nggak, Om Ceme? Udah setak ya? Ada di tengah. Oke. Ya udah, kita ke sana yuk. Udah gede-gede yuk. Cus! Come on. Come on. Oke, Om Ceme, kita sambil jalan aja yuk. Itu megang apa tuh? Gede banget. Antis namanya. Antis? Yoi. Buat cuci tangan. Lihat. Saya boleh megang nggak? Sealnya keren banget ya? Sealnya keren. Iya, ini seal gede banget ya. Yo, iya. Ini wah. Udah seal di sini ya, udah istilahnya udah aklimat di sinilah.
Seal sama apa tadi yang? Sama fertil ini. Fertil. Oke nih. Ini fertil bawaan masih dari sana. Oke. Kayaknya dia gedein seal dulu baru ke fertil ya. Cuman dia udah keburu beranak tuh. Oh iya beranak nih. Ya. Anaknya di samping nih. Bang iya. Sana. Tuh ternyata kanan bisa beranak. Ada lagi tuh. Wah. Kanan kiri ada. Keren banget. Kalau cara metel anaknya gimana Om? Minimal masalah tunggu nanya. Dia keluar 2 fertil lah. 2 fertil. Jadi masih kecil. Kelihatan akarnya udah bisa. Nah. Udah congkel? Bisa pegangan, Oke. Mbak Sarah tadi nanya cara metel anaknya. Mungkin nanti kita belajar ke sini lagi, kita praktekin aja ya. Boleh. Karena kalau teori bingung. Tapi caranya gitu, dipetel ya. Dipetel aja. Oke, okay. Ini ada harga nggak nih kalau segede gini? Paling 2,6 kita jual. Rp2.600.000. Yeah. Induk nih ya. Induk. Namanya tadi adalah? Antis. Antis. Enak nah nyebutnya. Oke. Okay. Kita jalan lagi, Om Ceme. Oke. Okay. Hati-hati. Nah, sambil jalan aja ikutin kita. Oke. Kita mainkan yang... Yang lokalan. Yang lokalan? Yoi, ini semua jenis Wiling Kihi. Masalah, kesana. Ini baru udah gede nih. Saya mau angkat yang ini, boleh gak nih? Angkat dong. Ini Wiling Kihi, apa tadi? Wiling Kihi SP Jawa. Itu Jawa Barat. Aduh, saya gak bisa. Wah, ini udah mature kayaknya nih. Yoi. Wow, keren banget. Sebenarnya mature-nya dia gampang kok. Apa? Ini-ininya. Mature-nya spora apa? Spora di sini. Oh, kalau udah ada spora tandanya mature. Mature. Oh, alah. Mature. Sekali lagi namanya? Wiling Kihi. Wah, udah mature gini mau dikasih harga berapa nih? Ini murah sih, gope. Wah, gope? Iya. 500 ribu. Tadi kecil-kecil banget aja, 900, 800 nih. Oke, sip. Ini Om Ceme, maaf ininya nih, gantungannya. Iya. Ini keren. Semua Wiling Kihi ini. Oke. Cuman semua beda-beda fertilnya. Beda-beda fertilnya nih. Ya, kita udah belajar ya. Ada yang fertilnya gede gini, nggak jelas. Iya. Ada yang ke atas dulu. Oke. Sip. Saya nyebrang lu deh. Oke. Jadi, oke. Nggak ukuran besar atau kecil ya, tapi kalau memang dia kecil tapi sudah berspora, artinya dia udah bisa dibilang induk lah. Mature ya? Dibilang mature. Sip. Om Ceme ini taruh dulu Om Ceme. Oke. Ini ada memang banget. Bawah, taruh di bawah boleh. Ini memang banget nih. Ini apa? Sealnya tuh cakep banget nih, fertilnya naik ke atas ya. Yoi. Ini kit sakot, nggak pakai tin. Oh, kit sakot. Mewah banget. Untuk ukuran segini berapa nih Om Ceme? 8,5. Rp850.000. Cakep banget ini. Keren ya. Oke. Kita taruh bawah aja dulu. Yaudah, kita kemana lagi nih? Ini. Oh, ini. Oke. Okay. Produk lokal nih yang tadi Sawangan. Oh, Sawangensis. Sawangensis. Mana anaknya? Lucu banget nih. Oke, okay, tadi kan yang itu 1,5 ya. Kalian segini berapa nih? Yang ini 600. 600.000. Oke. Okay. Jadi di Indonesia udah ada penyilang enggak dong untuk Platycerium? Haji Uli. Itu maestro banget dia. Bukan pemain anturium ya Haji Uli. Sebelum anturium kan dia megang ini dulu. Wow. Keren buat banget ntar maestro kita. Di Haji Uli itu. Bukan ini. Haji Udin, bukan? Bukan. Bukan. Haji Uyung. Haji Ceme. Ini Wali Cii. Wah, Wali Cii. Wali Cii. Wali Cii. Ini asli. Ini sealnya kenapa gosong? Bukan gosong sebenarnya dia. Bukan gosong. Seal tuh kalau udah mau ganti dia tua sendiri. Oh alah, nanti keluar lagi yang muda. Keluar lagi. Oh titik. Nah, titik apa? Titik tumbuh. Titik tumbuhnya ada. Ada dong. Ini kan daun baru nih. Iya. Ini paling keren nih mature-nya dia. Iya, mature tuh lebar. Wali Cii. 7,5. Rp750.000. Udah. Oke. Aklimatis ini dia. Taruh aja. Tadi bawah. Bang Sana nunjuk-nunjuk apaan yang ditunjuk Bang Sana? Biar kita kasih tahu sekalian. Yang mana? Ono yang gede noh. Yang di kayu. Ono gede noh. Mana? Oh yang ini. Ini mana nempel? Sorot ini, aja. Ini Wiling Kihi biasa. Ah. Oh Wiling Kihi biasa. Oke. Tapi sealnya bagus itu ya? Cakep. Wiling Kihi rata-rata udah paling keren di seal. Keren. Bang Sana udah ngerti seal. Luar biasa pelajaran kita. Ini, lulus. Ini Wiling Kihi cuman mutasi pendek jadi kasih nama Minion. Wow. Oke. Gitu. Oke. Tadi Om Ceme mau kasih tau apa? Ini. Yang gede. Local Pride nih. Local Pride? Yoi. Local Pride ini dia nih Bang Sana nih. Gede banget. Ya. Bang Sana di sono. Enggak akan bisa diturunin nih, berat. Jangan. Ini namanya apa nih? Gua lupa. Bentar. Ingat dulu. Mountingnya gede banget ya? Banget.
Mountingnya wow, sadis, gede banget. Oke. Okay. Wandae. Hah? Wandae. Wandae. Namanya Wandae. Wandae, oke. Okay. Ini dia mah bibitan ya. Dari hutan lah ini. Oh, dari hutan. Kalau nggak salah Sulawesi kalau nggak salah ya. Oke, okay, sip. Oke, okay, kita muter lagi yuk. Bang San. Dong, boy. Emang mau dilepas ini? Aduh, ngirimnya deh kecuali mau datang ke sini. Ya, berapa kalau yang mau datang? 600. 600 ribu rupiah, gede banget. Segede kapan? Oke, okay, sup. Sup. Udah banget. Ini cuma beda. Ini before, ini before. Wow, apa tadi namanya? Before Katum. Before Katum. Oke, ini kita mau jual nih. Berapa nih Om Ceme nih? Ini 600 kali. 600 ribu rupiah. Ini juga before Katum, tapi beda. Wadah. Ini. Oh. Nah ini itu tuh gede banget. Anaknya nih, lihat tuh anaknya. Oh, Bang Sana, kasih tahu Bang Sana anaknya Bang Sana. Itu. Taruh aja sini kalau. Taruh sini ya. Yo. Cuman itu anaknya tuh. Dijual ini. Ya, aset ya. Yo. Aset. Oke. Oke, Bu Cime. Iya, udah. Finish ya. Nanti kalau mau order bisa WA aja ya. WA aja. Oke, ya udah yuk kita lanjut yuk. Cus. Oke teman-teman, udahan dulu ya jalan-jalannya ya. Mana? Udah capek. Asik kan? Seru kan? Banget. Oh, aduh. Seru. Pokoknya kalau main ke Bogor, jangan situ-situ aja tempatnya. Bener. Keliling. Oke, nanti kita aglohost jalan-jalan lagi ya. Ntar kita cari tempat-tempat bagus lagi. Ya, ketemu orang-orang terkenal juga. Bener banget. Petani. Oke, jadi bagi teman-teman mau order aglonema ataupun Pleti serium boleh ya. Lewat tanduk rusak. Saya bingung takut salah sebut ya. Oke, langsung aja lewat hubungin admin Aglohost. Nomornya nanti berapa? 0818-09-10-11-70. Oke. Tapi nanti ngetus Pleti, saya forward WA-nya. Oke. Jadi bukan dari saya sendiri. Ntar Om Ceme yang kirim. Ya, oke, pengiriman dari Kota Bogor. Ya. Oke, terakhir pesan-pesan buat para pencinta tanaman hias di seluruh dunia apa nih, Bu Lev? Ya, pokoknya bantu lestarikan aja tanaman kita. Ya, ini banyak yang dari Indonesia, banyak yang asli. Kita coba tetap lestarikan. Nanti kita suatu saat punya barang untuk diekspor kembali ke pasar internasional. Benar. Tapi dengan hobi kita udah melestarikan alam kok. Iya, betul. Dan menghijaukan lingkungan. Kan kalau kita hobi, kita sayang-sayang tuh. Kita pelihara dengan baik. Rumah juga jadi segar. Walaupun cuma rumahnya mungkin nggak ada halaman besar. Tapi kalau ada pohon-pohon 1-2 kan jadi asri. Jadi bener. Enak lihat ijo-ijo. Oke deh. Boleh. Makasih banyak ya buat tempatnya, buat waktunya. Dan buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kami ada salah-salah kata kami mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi dan salam. Tanaman hias dan aglonema.